Hai, Dika di sini. Di video kali ini kita akan membahas tentang 5 aplikasi edit video terbaik dan tentunya gratis tanpa watermark. Nah, untuk kalian yang penasaran apa saja aplikasinya, silakan simak video ini sampai selesai. Aplikasi nomor 5 yaitu NotVideo. Mungkin sebagian dari kalian masih asing dengan aplikasi ini. Aplikasi ini menjadi salah satu aplikasi yang memiliki rating bagus di Google Play Store. Saat pertama kali kita masuk ke aplikasi ini, kita akan ditampilkan fitur-fitur profesional yang bisa kita gunakan untuk mengedit video kita. Beberapa fitur yang bisa kita nikmati di aplikasi ini antara lain color grading, effect, 3D, menggabungkan dua video, dan masih banyak lagi. Kalian bisa mendapatkan aplikasi ini secara gratis di Google Play Store. Dan jika kalian menginginkan fitur yang lebih keren lagi, kalian bisa upgrade ke versi yang Pro. Aplikasi yang keempat yaitu CapCut. Aplikasi ini juga memiliki rating yang bagus di Google Play Store. Saat kita masuk ke aplikasi ini, kita akan ditampilkan menu yang simple dan mudah sekali untuk dipahami. Aplikasi ini juga memiliki segudang fitur keren untuk kita gunakan. Beberapa fitur yang terdapat di aplikasi ini yaitu color grading, effect, overlay, dan masih banyak lagi. Aplikasi ini bisa kita download di Google Play Store dengan ukuran yang lumayan kecil. Aplikasi yang ketiga yaitu Alike Motion. Alike Motion adalah salah satu aplikasi yang terbilang ramah untuk kalian para pemula yang mau belajar editing video di Android. Di dalam aplikasi ini terdapat tips dan tutorial yang bisa kita pelajari terlebih dahulu sebelum menggunakan aplikasi ini. Fitur-fitur di dalam aplikasi ini juga terbilang lengkap dan juga keren. Banyak sekali aspek rasio yang bisa kita pilih, resolusi hingga 4K. Selain itu juga masih banyak lagi seperti efek, color grading, dan lain sebagainya. Aplikasi yang kedua yaitu VN. Untuk aplikasi yang satu ini, tentunya kalian sudah tidak asing lagi. Berbagai macam fitur keren bisa kita gunakan di dalam aplikasi ini. Selain itu, kita bisa menggunakan aplikasi ini gratis tanpa adanya watermark. Untuk pengoperasiannya, aplikasi ini terbilang simpel dan mudah sekali untuk dipahami. Jadi, bagi pemula, tentu hal ini akan mempermudah saat proses editing. Aplikasi yang pertama yaitu Prism Live Studio. Di aplikasi ini, banyak sekali fitur-fitur keren yang sangat bermanfaat bagi para YouTuber pemula. Di aplikasi ini, kita bisa mengedit video seperti memotong, menggabung, memberi transisi di video kalian. Selain itu, masih banyak lagi fitur dari aplikasi ini seperti efek, color grading, background gratis yang tentunya no copyright. Jadi, untuk para YouTuber pemula, tentunya fitur tersebut akan sangat bermanfaat. Fitur lain yang saya anggap menarik dari aplikasi ini yaitu kita bisa melakukan live streaming untuk YouTube ataupun lainnya dengan menggunakan aplikasi ini. Nah, itulah tadi 5 aplikasi edit video terbaik dan juga menarik. Oke, semoga dapat menjadi referensi kalian.
Saya rasa sekian, semoga dapat bermanfaat. Jika kalian suka, silakan like dan share video ini. Dan jika kalian ingin tahu tips atau tutorial lainnya, silakan untuk subscribe. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.